Nyawa seseorang adalah milik Allah. Dia yang mematikan dan dia yang menghidupkan. Maka kita, wahai manusia, janganlah merasa bisa mengambil alih kewenangan Allah. Kita tidak layak dan tidak pantas untuk mengambil nyawa seseorang. Ternyata hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan. Ternyata hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan. Yeah! Dulu ku bangga diriku sebagai teroris, memusnahkan lawan-lawanku dengan sadis. Aku menjadi pahlawan Tuhanku, kulakukan ini semua surga Tuhanku. Ternyata setelah aku mati, barulah aku tahu neraka jahanam tempatku, siksa yang pedih melandaku. Ternyata selama ini aku mengikuti perintah hatiku. Aku tertipu, tertipu oleh sang hatiku. Korbanku tersenyum dalam surga. Yeah, 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 yeah. Dan aku menangis, dan aku menjerit dalam siksa neraka. Ternyata hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan. Ternyata hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan. Dirimu telah merusak citra Islam yang agung, Islam yang penuh rahmat bagi seluruh alam semesta berikut isinya, yang juga penuh kasih sayang. Dirusak, dirusak oleh diri dan kelompokmu. Hati-hatilah, wahai sahabat dan saudaraku, hantu yang mengaku Tuhan telah menipumu. Jangan ikuti perbuatan dan keyakinanku, karena akan membawa sesat bagi dirimu. Ternyata setelah aku mati, barulah aku tahu neraka jahanam tempatku, siksa yang pedih melandaku. Ternyata selama ini aku mengikuti perintah hatiku. Aku tertipu, tertipu oleh sang hatiku. Korbanku tersenyum dalam surga. Yeah, 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 yeah. Dan aku menangis, dan aku menjerit dalam siksa neraka. Ternyata hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan. Ternyata hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan, hantuku berkedok Tuhan. Sadarlah wahai para teroris, dirimu hanya dijadikan alat oleh kelompokmu, dan kelak matimu pun tempatnya adalah neraka jahanam. Janganlah dirimu bermimpi menjadi para syuhada. Bertobatlah, 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 dan sayangilah dirimu sendiri. Sahabat teroris pasti akan marah mendengar lagu ini, tentunya akan mengancam membom kami lagi. Siapa takut hidup dan matiku
hanya milik Allah.